Don't rescue, don't rescue. Si mercenary ngapain ya? Lu rescue dia. Harusnya jangan. Suka. Oh, harusnya rescue dong. Wah, aneh banget ya. Barbar. Gak apa-apa deh, gua bisa anjingin lagi dia. Sup, asik banget. Kembali lagi bersama Bacup Gaming di Identity Vive. Nah, kali ini aku akan men-share gameplay aku lagi. Dan sini aku bermain mercenary, guys ya. Dan di sini kebetulan aku lagi main solo ya kan. Habis itu ketemu Bang Soldier ya kan, sama team up-nya juga ya kan. Dan sini juga ada momen ya guys, ada momen yang mungkin Bang Soldier nggak tahu ya kan, nggak tahu itu aku juga ya kan. Dan di sini kita membuktikan bahwa ilmu mantan top global mercenary S masih ada, nggak bosok gitu loh ya kan. Dan kita bisa membuat yang tadinya bisa cuma escape 3 jadi escape 4 ya kan. Ya kalau kalian penasaran sama keseruannya ya guys ya, langsung aja ke dalam matchnya and enjoy this video. Oke guys, di sini Yurdi ini kayak kenal. Bang saya testing sih. Oh iya betul. Entry waktu mereka. Oke, apakah di sini kita bisa menggendong tim kita atau kita yang kena gendong gitu loh. Seperti biasa aja sih gitu. Gimana kabar kalian semua guys gitu loh, bosok yang. Semoga kita bisa menangkan pertandingan ini guys ya. Santai kalem. Semua itu bisa digoyang ya kan. Ada chipper kah? Enggak ada. Ke tengah saja. Basement. Guys ya bos. Bicara. Yuk semangat akrobat Zell. Nicknamenya udah cute gitu kan. Zell habis itu tanda apa gitu ya kan. Tahu atau ngerti lo pemain tema gitu ya. Oh, pindah tempat kah? Dia ambil semua sama butterfly. Bisa lempar kayak gitu si bangke. Lempar kemana? Cepat tadi, kalau tangannya cepat tadi tembus kayaknya deh. Sikon. Oke, robot. Sudah pasti robot. Mekanik kayaknya. Robot mekanik. Di ilmu apa itu sama si akrobat? Baru gue bilang di ilmu gitu loh. Nice, dua kali. Gila sih, ini keren sih mejoknya. Akan aku telepot dia. Ya mau gimana guys ya? Kalau misalnya dia tetap di sini, bosok gitu loh. Udah nggak ada harapan gitu.
Oh, udah tetap di situ ya kan? Habis lah. Dia ngerti guys ya. Gak, memang gue mau healing dia dulu guys. Soalnya kenapa? Kalau guys nanti teleport ke dia lagi atau dia ngejar dia, minimal nggak langsung mati lah gitu lah. Ada perlawanan lah ya kan. Itu aja sih. Weh, belum weh. Oh, udah boleh. Nice, palet. Basement itu, waduh, basement itu, yakin gue, kan bawah. Wah, mekaniknya. Ini udahlah, biarin guys ya. Oke, gue buka di sini. Robot buka di sana. Oke, dungeon di sini. Oke, udah kebuka. Mana toilet postman-nya? Gua nggak tahu postman-nya lari kemana ya. Don't rescue, don't rescue. Si mercenary ngapain ya? Don't rescue dia. Harusnya jangan. Suka. Oh, harusnya rescue dong. Wah, net banget ya. Barbar. Gak apa-apa deh, gua bisa anjingin lagi dia. Anjing. Ini. Dannya di kuburan. Oke. Dia. Gua keluar. Gua ke dungeon deh. Dia mana enggak ini? Lihat gua. Ke gate aja sih, Bang. Bang, ke gate aja sih, Bang. Bang, ke gate aja lempar, Bang. Nah, gitu, Bang. Nah, gitu, Bang. Lempar aja sih, Bang, tadi. Oh. Oke, nice banget. Ya, gimana ya? Gue udah bilang ya kan, bosok gitu tuh hunter termantapkan gitu. Oke, guys. Gimana? Terpercaya kan udah gue bilang gitu, bukan kaleng sarden gitu loh. Itu ya intinya jangan lupa aja sih kalau menurut kalian tontonan tadi itu sangat enjoy guys ya. Jangan lupa di like, share, and comment aja sih konsepnya. Ya ampun, bosok lah memang. Ya mungkin itu aja guys ya. Udah habis juga napas gue guys ya. Mungkin itu aja dari gue. And salam Zoloblayer. Bye bye.